Nah, oke guys, masih di tema tentang karbu. Sekarang kami akan menjelaskan cara mengecek atau mencopot yaitu cup pada karbu racking yang dipakai oleh Suzuki Thunder ya. Jadi teman-teman harus menyediakan kunci ukuran 12 ya. Nah, teman-teman di sini bisa dicopot atau di bagian sini teman-teman tarik ya. Yang ini ya. Nah, kita tarik putar ke arah kiri aja ya. Nah, kalau di sini dia modelnya dia klepan aja ya. Kemudian karet ini dicopot. Lalu teman-teman masukkan kuncinya, putar ke arah kiri ya. Nah, setelah itu teman-teman lanjut diputar ke arah kiri kalau udah mudah untuk diputarnya ya. Nah, di sini terdapat per. Jadi fungsi cuk ini adalah untuk menutup hawa udara yang berlebihan ya. Jadi kalau untuk ditarik maka dia akan nutup ya, supaya untuk mancing bensin lebih banyak ke arah pada bagian pembakaran ya. Nah, penampakannya seperti ini. Teman-teman bisa dilanjut yaitu untuk disemprot ya. Nah, ini cara membersihkannya seperti ini. Jadi tinggal disemprot aja. Kalau misalkan bang, saya tidak mau memakai cuk, gimana bang? Ini tinggal dicopot. Tapi ini modelnya permanen oleh pabrik ya. Tapi kita bisa diakalin menggunakan tang ditarik ya. Kalau enggak, di sini teman-teman dikasih karet dari karet ban ya, ban luar, ban mobil atau ban luar dari motor ya, diukur terus masukin di sini. Fungsinya agar udara tidak masuk juga ya. Tapi nanti teman-teman tidak bisa menggunakan cuk lagi ya. Jadi harus ditutup di sini ya. Nanti penjelasan yang tutup ini nanti akan kami bahas ya. Jadi seperti ini untuk cara mencopotnya tentang cuk racking ya. Begitupun sama kalau untuk tentang karburator Thunder, sama cuknya tinggal dibuka ya. Oke, kita pasang kembali. Untuk cara memasang kembalinya sangat mudah. Masukkan dulu per ya. Kemudian ini jangan lupa posisinya, yaitu yang ada drat ininya yaitu pada bagian dalam. Ya, seperti ini, putar ke kanan. Kemudian kita kencengkan lagi menggunakan kunci 12. Jangan terlalu kencang banget, secukupnya aja. Kemudian ini karet untuk menutup pada bagian sini. Kita pasang, kemudian ini kita pasang kembali. Jadi kalau misalkan cuknya dia macet atau keras tidak bisa difungsikan, bisa jadi karat atau bisa jadi dari pernya itu udah patah ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada celah. Nah, ini nutup ya. Kalau misalnya ini tarik, dia kalau kita tarik jadi di sininya nutup. Jadi kalau kiranya ini ditutup, dia malah membuka loh. Malah membuka. Jadi sistem sistem luar dan dalam ini fungsinya beda dia. Kalau misalnya teman-teman ini ditarik ya, maka di sini nutup. Jadi udara yang berlebihan dia akan nutup ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya.